Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku Isti. Nah, di video aku kali ini aku mau masak nih guys. Di sini ada sayap ayam, jadi aku mau masak sayap ayam madu ala Korea guys. Nah, di sini aku punya sayap ayam yang udah aku bumbuin tadi ya. Jadi di sini tadi aku biasa sekalian bumbuin sayap ayam buat nenekku. Jadi biasanya aku bumbuin jahe, bawang putih, garam dan merica. Jadi karena orang Hong Kong sukanya pakai jahe ya biar enggak amis ya. Nah, jadi aku tadi udah diamkan biar bumbunya meresap ya. Kali ini aku mau kasih tepung terigu ya guys. Jadi aku ngasihnya itu aku kira-kira aja ya. Jadi aku kasih tepung terigu. Kemudian campur tepung terigu bersama ayamnya ya guys. Jadi kita campur, kita uleni sampai rata. Setelah itu kita kasih telur satu biji ya, satu biji aja. Sepertinya tepung terigunya kurang sedikit guys, gak apa-apa nanti ditambah ya. Jadi ini aku uleni lagi, campur sampai merata ya. Dan sepertinya ini kurang tepungnya ya guys, jadi aku tambahin sedikit ya tepungnya. Mungkin kayak satu mangkok kecil gitulah ya tepungnya, sekitar segitulah. Pokoknya ya aku kira-kira aja ini. Kemudian kita campur sampai rata. Nah, karena ini udah tercampur rata ya, kita diamkan sebentar. Kemudian kita siapkan minyak goreng untuk menggoreng ya, teman-teman. Nah, di sini kita panaskan minyak ya, sampai tunggu sampai panas. Kemudian masukkan ayamnya satu persatu ya, kita masukkan. Nah. Jadi kita goreng semua ayamnya dan goreng dengan api kecil ya teman-teman, jadi biar enggak gosong ya, biar matangnya sampai ke dalam. Nah, tunggu sampai kering, benar-benar kering, baru kita balik ya teman-teman, jadi biar enggak rusak ya. Nah, jadi kita sering bolak-balik ya biar enggak gosong. Nah, jadi matangnya biar merata ya teman-teman. Nah, ini udah hampir matang ya teman-teman, jadi pastikan benar-benar matang gitu ya. Ini udah mau matang dan sering-sering dibalik ya biar enggak gosong. Setelah itu kita boleh angkat ya teman-teman. Nah, ini udah matang, jadi ini aku angkat. Nah, sebenarnya dimakan seperti ini itu udah enak banget ya, nggak usah di gimana-gimana, udah enak karena ini udah ada bumbunya ya teman-teman. Nah, lanjut kita goreng sampai habis ya, sampai selesai. Ini tadi aku bikin lumayan banyak ya. Nah, buat teman-teman gorengnya ya dengan api kecil ya seperti ini, jadi matangnya merata ya. Nah, ini udah waktunya balik ya, cantik banget hasilnya ya. Dan ini tuh udah enak banget guys, dimakan panas-panas pas musim dingin tuh enak banget ya.
tapi kali ini aku mau bikin ayam madu ala Korea, guys. Jadi nanti aku kasih sausnya. Nah, ini udah matang semua. Ini aku mau angkat ya. Kemudian kita siapkan sausnya. Di sini aku ada saus tomat dan saus sambal ya. Nah, karena aku suka pedas, jadi saus sambalnya aku banyakin ya. Kemudian kasih madu ya. Nah, di sini aku kasih madu 1,5 sendok, teman-teman. Jadi karena di Hongkong musim dingin, madunya agak itu tidur ya, guys. Kasih 1,5 sendok madu. Nah, kemudian aku kasih air sedikit ya, biar tercampur ya. Nah, setelah itu kita panaskan wajan ya. Jadi sausnya tadi dipanaskan di wajan, kemudian aduk-aduk. Sekaligus masukkan ayamnya tadi, guys. Maaf karena aku lupa nggak ngerekod ya. Setelah itu angkat. Nah, ini dia guys hasilnya, ayam madunya. Nah, aku kasih wijen sedikit. Nah, kali ini aku mau tambahin taburan wijen, guys. Jadi kalian bisa tambahkan taburan wijen biar lebih cantik ya. Jadi kalau nggak ada wijen ya nggak apa-apa, nggak usah dikasih ya. Nah, udah siap nih guys sayap ayam madu ala Korea. Yummy. Nah, simpel kan cara buatnya? Ini juga bisa buat ide jualan di rumahan, guys. Nah, untuk video aku ini sampai di sini dulu ya, teman-teman. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan video-video aku yang terbaru.